Assalamualaikum dan hi guys. Video ini saya nak tunjukkan bagaimana mudahnya cara untuk memasak telur dengan menggunakan color egg timer. Jom kita start. Pertama sekali, didihkan air. Color egg timer ni saya beli di Mr. DIY kalau tak silap dalam berharga RM3 sahaja. Benda ni guys, dia ada 3 peringkat: soft, medium dan hard. Okey, kita try suku masak. Masukkan telur, masukkan color egg timer dan tunggu sehingga air mendidih. Okey, air dah mendidih. Warna dah berubah. Dah masak untuk soft, iaitu suku masak. Kita tengok hasilnya macam mana. Tada! Wow. Nice. Kita try pula untuk separuh masak. Air dah mendidih, kita lihat warna dah berubah. Kita tunggu ke medium. Dah masuk ke medium. Kita tengok bagaimana hasilnya. Adakah menepati cita rasa separuh masak? Tada! Okey, separuh masak. Dan kita try pula untuk masak sepenuhnya. Kita dapat lihat warna putih tu dah berubah dan akan menghilangkan kesemua warna kuning tersebut. Tapi mungkin terlampau awal saya mengangkatnya. Alamak, tidak menjadi. Sepatutnya kena biarkan lama sikit lagi hingga kuning tadi tu betul-betul putih. Jadi kalau korang nak guna juga egg timer ni, rasa-rasa yang untuk penuh masak tu tak payah guna kot. Okey, untuk video kali ini saja dan kita jumpa lagi video yang akan datang.